Apa kabar orang Tangerang? Botang sekarang sedang berada di Florasa Carnival. Balik lagi nih di Summarecon Mall Serpong lokasinya. Nah, di sini itu banyak banget, ada 300 lebih jenis makanan, terus juga snack, terus juga cemil-cemilan, dan juga ada banyak banget permainan. Dan permainannya ini ada yang upgrade nih dari tahun lalu nih. Wah, Botang sih penasaran ya, Botang pengen keliling-keliling di sini ada apa aja. Dan ini itu eventnya dari tanggal 6 Juni sampai 7 Juli 2024. Jadi orang Tangerang yang belum kesini harus buruan deh untuk datang ke sini. Ikutin Botang terus yuk, explore di Florasa Carnival. Tempat di belakang Botang ini ada stage utamanya yang ada di sini yang besar banget ya. As always for Rasa Carnival ini tuh kalau misalnya ada stage tuh gede banget, dan tentunya kalian bisa saksikan live performance di sini itu yang paling ditunggu di tanggal 21 Juni ada Dikta. Terus di tanggal 5 Julinya ada Gea. Terus kalian juga bisa menyaksikan performance seru lainnya. Itu ada Samba Dance and Percussion, Carnival Parade, dan Fire Eater Show. Jadi kalian bisa langsung aja kepoin di Instagramnya Summarecon Mall Serpong. Seru banget kan, di depan panggungnya juga terdapat berbagai macam makanan dan juga ada tempat untuk menikmati hidangan tersebut juga. Keren banget kan? So kita akan kepoin yang lainnya. Let's go! Oke, okay, Tangerang, kalau ke sini nggak afdol rasanya kalau kita nggak nyicipin makanan yang ada di sini. Botang udah pesen beberapa makanan yang ada di sini yang Botang mau banget coba. Aku udah pada satu tangannya. Sekarang kita mau cobain, saking bersemangatnya untuk cobain ya. Ini ada the chick, ini chicken grill gitu, wings ya, wings grill chicken gitu. So we're gonna try, kita akan cobain. Bumbunya meresap banget sampai dalam. Ramen. Terus di sini ada the halal guys. Ini penyajiannya kayak gini, bisa dilihat tuh. Ini ada sausnya juga di sini, jadi kalian bisa taburin sausnya dulu di situ. Terus kalau dilihat sih ini isinya ada tortilla. Terus ada potongan ininya. Apa ya? Ayamnya dan lain semacamnya. Kita akan cobain. Aku buka sarung tangannya dulu ya. Oh ya, aku buat nemenin aku beli es tebu. Ini udah habis setengah karena tadi udah keliling-keliling sambil minum. Nah, aku penasaran sih ini. Oh, dia kayak nasi biryani gitu ya. Tuh. Ini ada bumbunya. Kita tuangin kali ya. Oke. So, kita cobain. Cam. Hmm.
Rasanya unik. Ternyata itu mayones. Ada sayurannya juga. Pokoknya di sini banyak banget makanan. Mau makanan berat, makanan ringan, dessert. Terus banyak banget pokoknya kalian bisa explore aja di sini ya. Kalian bisa pilih-pilih makanan apa yang mau kalian cobain. Di sini juga tersedia berbagai tempat apa untuk makan. Selamat malam untuk ya, para pengunjung. Ada juga stand meja gitu. Nah, ini itu jam operasionalnya. Senin sampai Jumat itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Dan kalau Minggu dan hari libur nasional dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Jadi kalian bisa kepoin aja langsung ya, hanya ada di Instagramnya Sumarekon Mall Serpong. Ini lokasinya ada di Uptown Park, Sumarekon Mall Serpong. Kalian masuknya bisa dari dalam mallnya. Terus di sini juga ada banyak banget permainan. Ada permainan yang baru-baru banget yang mungkin nggak akan bisa temuin di tempat lain selain di sini. So, Bota mau ajak kalian untuk explore di Suarasa Kulineri yang ada di Sumarekon Mall Serpong. Menaiki atau mencoba wahana dari kami yaitu 9 dimensi.